Oke, baiklah. Apakah ini masih dihuni? Nemer pisan ini mah. Nemer tipis. Lumayan, Kang Omat. Ada warung nih. Wow. Keren. Damang. Ari Ati mana? Cidadap. Ternyata di belakang rumah ini ada curug. Nyurug ya. Ini dari pegunungan ini. Hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Niat Kuring dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang sahabat, saya terjebak hujan di kampung Babakan Limus. Dan yang bikin saya penasaran sahabat, tuh di bawah sana teh itu teh ada berapa rumah ya? Ada dua mungkin. Kemudian kedepannya sungai. Alah mantap ya. Cocok untuk niskin pipikiran. Namun kalau misalnya tidak sempat saya ke bawah sana, tidak apa-apa ya. Karena saya ingin jalan-jalan ke sebelah sana. Tuh, ingin merasakan suasana hujan di kampung Babakan Limus ini. Jadi menikmati ya, menikmati suasana hujan seperti ini. Pada dipang nyait kan bilih lepat eta teh.
Ah, hujanan. Mohon. Ujang, yuk sepeda ke mana jalan aja? Oh, mohon. Resepnya jang, sepedahan bari hujanannya. Aduh, masya Allah. Coba lihat sahabat. Aduh, jadi sejuk, senyaman ini. Kalau ke sini mah jika nama ini rumah Pang Tungtungna di sebelah sini nih. Tuh. Jadi kita harus berjalan ke sebelah sana sepertinya. Sebelah sana. Punten ya, Jang. Oh, seur bumi katongnya, Jang. Jadi kalau di sini mah lokasi rumahnya apa namanya tuh? Jiga tangga lah gitu nya. Jadi umpak-umpakan. Punten ngiringa langkung. Ada jamban dina gunung. Tuh sahabat ya, jadi seperti ini. Sekarang saya sedang berdiri di rumah paling atas tuh, dan bisa sahabat lihat ke bawah sana itu, jadi rumahnya itu apa namanya, yang terlihat hanya suhunan-suhunannya saja. Jadi semakin ke sana semakin bawah tuh. Ternyata di belakang rumah ini ada curug. Kita lihat ke belakang rumah ya. Ada curug ini. Pokoknya mah ini curugnya tidak kalah dengan yang di tempatnya Abah Jajang ini. Kita lihat. Tuh, coba lihat sahabat tuh, nyurug, nyurug ya, ini dari pegunungan ini,
Padahal hujannya ini baru sebentar. Jadi kemungkinan itu mah memang bukan air hujan, itu memang air dari pegunungan we langsung. Mantap ya. Ada warung nih, buka nih. Wow, keren, mantap. Bisa nyongclo di sana, itu di bawah tuh, di atas balong, bisa nyongclo ya. Sambil ucang ange. Kalau ini sepertinya panglisungan. Ya, jadi tempat untuk menumbuk padi tuh. Terlihat ya, ada lisung, ada dulang, ada jubleg, ada halunya juga tuh nyerane. Ini dan sepertinya masih sering digunakan ini. Padinya masih hijau. Kalau ingin menuju ke rumah yang ada di depan sana, mah sepertinya harus ke sini jalannya. Mapai ke galangan sawah. Ah, piraku ya. Duh, coba enakkeun sahabat ini mah di samping rumahnya. Oh, ini mah di atasnya sepertinya digunakan untuk jamban. Jadi jambannya langsung dari rumah ya. Tuh. Jadi nyambung ke rumah. Kemudian ini di depan rumahnya, ini mah dimanfaatkan untuk menanam bunga mawar, bunga ros, ada bunga pacar. Cantik, cara cantik merona ini. Bagus pisan ya. Tuh, apalagi bunga ini nih. Bunga dahlia. Nyak itu dahlia. Sok poho aja saya mah. Bagus, jadi bangun amis gitu ieu warnana teh. Beureum eceuy. Seperti itu. Mantap pokoknya mah sahabat. Benten. Waduh, barusan hujan rada ngegebret lumayan sahabat. Sekarang panas deui. Kemudian bisa sahabat lihat ya, tanah-tanahnya ini sampai halerang mengkilap seperti ini. Ah, teka bayang ya mas sahabat. Oh. Wah, enakeun ini mah air dari pegunungan. Manih herang ngegenclang. Oh, ngan kana balong heula meureun ketang sahabat. Jadi dari gunung, kemudian kana balong, ieu mah pembuangan tina balong meureun. Masih ada rumah di puncer, saya mah penasaran hayang kapang puncerna kadi itu tuh dan naon rada hayang samet mah. Ieu ge geus asa di pang puncerna saya teh, ternyata masih belum pang puncerna. Oke, baiklah,
Kita lanjutkan naik ke sana. Kita lihat-lihat ke rumah yang paling jangkung, paling tinggi. Itu mah rumah tertinggi ya. Entah ada berapa rumah itu di sana. Wah, sepertinya airnya juga itu sampai melimpah. Masya Allah. Coba lihat sahabat, tanyakannya. Luar biasa pisan. Halo, ada ringis dah sebentar nama. Ya. Coba saja lihat. Sampai tinggi seperti ini. Masya Allah. Iya mah. Dina gawir pisan. Gawirna ge teu eun-eun ih. Jangkung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya sampai ke rumah pang ujungna pang luhurna ya. Jadi ini rumah tertinggi. Coba saja lihat. Lungkawing. Ini mah rumah paling nekat. Ternyata ke bawahnya ini sudah ada yang longsor ya. Apakah ini masih dihuni? Biraku ya. Nekat pisan ini mah. Tuh. Nemer pisan ini mah. Nemer tipis. Allahu Akbar. Ini mah pesawahannya pun arah ringis. Dan ternyata ini airnya dari gunung lagi, dari sebelah sana. Ya, memang seperti itu. Kalau untuk airnya mah memang tihara rese. Ah, iya mana dina gawir kieu? Di tempatan kene teu? Oh, tos kosong. Oh, alhamdulillah sudah kosong cenah sahabat ini teh. Jadi sudah tidak ditempati lagi. Oh, dah memang ini mah, sahabat, saluran irigasinya di sini di atas ya. Jadi memang regreg perkampungan yang ada di bawah mah, insya Allah lah, moal hese cai. Barusan kan saya naik dari sebelah sana ya.
Ternyata dari sini juga bisa nih turunnya. Tapi anger we lungkawing. Nurugtug ini teh. Oh, beras nama kadinya-kadinya deui geuning. Tuh yang itu tuh. Assalamualaikum Kang. Aduh, iya mani pinuh kulo dong. Damang. Terus apa saya ningali? Kulo dong. Jadi angin pes paling. Mohon mohon. Mang lanjutkan sambil nampol. Ah menganu ya kadio? Di mana tuh? Di Taraju. Di Taraju. Mohon. Aduh, rawasan iya mani. Mokbrog, iya mas suluhna. Suluh masuk organnya. Mohon. Oh iya teh meser kan? Meser ya, dah akan jadi ramah rariam gini. Leres, leres. Meser we, kami ting iya. Turut iya we, turut pada belas. Mohon. Kita raju. Leres. Upami we ya kia mah penginten teh acan angkatnya biasanya ke sonten ya. Angkat teh teh bego. Sakedap deui geus diangkat. Oh, leres. Wah, ieu mah nyadap agung, Kang. Wah, coba lihat sahabat. Araragung ieu mah. Duh, enakeunana ieu perkampungan teh nya. Mohon. Abdi mah asa araringis ningali bumi anu dina pas caket longsor ning luhurin longsor. Di mana di Lebak? Mohon. Nya. Yeuh eta mah nya. Mohon paling dia di paling itu. Nu tongheun gawir geuning jalan. Nya. Emang atuh daheun ngan kumaha pengen da lokasi teu gaduh. Biasana mah nu kitu teh nya maksakeun. Mohon. Oh. Da kumaha pengen da dupina. Yuh. Mending lungkawing pisan. Mohon ningal gawir nya luhur. Mohon. Atuh da. Nya celing geuningan pasir. Nu celingna pasir? Nya, geuningna pasir. Mohon 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 mangga atuh Kang nya mangga terus ka mana tuh amangan deui ka ditu mohon terus we kurang kuriling mohon ngiring amang ka dieu ieu mah niraoseun ti kamari hoyong liren di dieu teh. Iya, lagu.
Aya kemang. Kemang seueur kemang-kemangan di dieu nya. Awon kemangna kana dieu. Ibu upami eta tiwu hideung. Oh, biasana mah kanggo sarat nya. Luka terang. Damang. Nek ka milari hayam. Milari hayam. Oh. Ka mana teh? Atau padahal mah wios engke bade dibahankeun ayeuna kitu Kang Abdi teh. Beli ical. Oh, ente atuh teh keung nempuhan ka abi nya, abi mah dadame sumping. Mah teh nuju milarian hayam. Beli ical. Beli ku ieu sana ku gogog. Oh, rata-rata ku gogognya. Sok ngirat kamari cenah lahirna teh hiji. Bulan? Anu si Nyai tirinya lapur deui. Ku gogog. Duka ku nanaona mah. Oh, ngan lapur hiji. Ari ati mana? Cidadap. Yang Cidadap. Mun terang da sareng Pak Awar mangkukna teh. Oh. Api sanes da sanes orang Cidadap. Orang mana? Orang Cidadap sami. Ini mah sahabat di depan rumahnya ada cengek, bukan cabe lagi ini mah cengek. Alah, mantap pisan. Tinggal ngagoreng bala-bala itu atawa gehu. Ya mah anu aralit nya mah. Cengek? Ibu upami iya di dia kanggo naon bu? Para tagan sami namina. Kanggo moe kasur, moe naon, moe opak. Oh mohon. Eta murang kali di mana nu gocret, gocret buat? Aya orai cina. Ma, ngiring amang, Ma. Ngiring apengan. Ning rawasin, iya pali dia, Damang. Sarawas. Tadamang, kita artos tegaduh, hati sampai sihat, Ma. Oh, iya pun biang, Ma. Ini lokasi yang paling strategis, babangkuan, di depannya sawah, di depannya lagi walungan. Mantap pokoknya ya. Alah, cocok untuk niskeun pipikiran. Alah, pokoknya mah luar biasa ini. Cempling ya kalau di sininya mah. Kemudian ini di samping rumahnya dimanfaatkan untuk menanam poh-pohan ini malah. Mantap cocok itu menta jang lalab. Coelkin kena sama legoang, alah nikmat bistin agung. Ada cabe juga di sini, ada talas ya. Talus enak ini mah sahabat. Jadi nanti teh bisa dibelum, bisa dikulub. Nah popohan nih banyak nih. Selain popohan di sini ada serawung juga ya. Lah pokoknya mah.
nikmat sahabat. Mohon atau sesat atau sa tahun ya tahunnya buruan madang. Dan alhamdulillah sahabat, sekarang saya bisa bersilaturahmi ke rumahnya Ma Ijum. Ya, usianya kurang lebih sudah sekitar satu abad atau 100 tahun, dan katanya sudah tidak bisa berjalan. Satu tahun setengah teteh sama panatenya. Iya teh, pendengarannya ini teh sahabat sudah memang sudah apa namanya? Kurang gitunya, sudah kurang mendengar. Kedah tarik pintu jamannya. Mata kamu gitu malah nasib kegulingan, mata sedih. Sakinten mama di dia ente nyalira masih kena sarang murang kali. Oh, sarang iya. Alhamdulillah nate. Ma Ijum, mohon. Mohon Ma Ijum. Abdi teh kagungan titipan, ti Paheri, ti Palihan Bekasi, hatur lumayan kanggo emak. Nuhun ya jang. Nyai nuhun mayana di pasian artos ditampi didoakan ku emak cing cara rugu emak jajang jeng nyai amin cing cara renang cing alagung miliknya nyai cing perenang Yuswa damang cing darah ramang cing awet Yuswa si Ujang jeng nyai ye amin ampun gusti banyak ya we sabandintan dengan skala luman metelah setahun aduh teusik-usik tebisa apa-apa. Thank you.